Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel yang membahas seputar dunia elektronik. Oke, di kesempatan kali ini saya dapat servisan TV jenis LCD guys, LCD LG nih guys. Ini TV LCD LG dengan kerusakan atau gejala dia mati total guys. Lampu standby-nya nggak nyala sama sekali kalau dicolokkan ke listrik. Oke, ini juga dapat rujukan dari kawan, katanya mati total guys. Oke, kita coba mau colokkan dulu guys ya. Coba kita colokkan dulu. Coba mau colokkan dulu apakah benar dia mati total guys. Coba kita colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu guys, sama sekali dia nggak ada indikator hidup sama sekali. Dia benar-benar mati total. Ini tipenya ini guys ya. Ini tipenya guys, tipe TV-nya atau tipe televisinya. Jenis LCD LG. 26LD330 guys ya. Alias 26 inch. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut nih penyakit ini apa, gejala apa, maksudnya kerusakannya di mana, nanti mau bongkar dulu televisinya guys ya. Covernya kita bongkar dulu, apakah di bagian power supply-nya ataukah di mainboardnya guys. Ntar kita cek sama-sama di mana letak kerusakannya guys. Oke, oke guys, ini udah saya bongkar covernya tuh ya guys. Tipe 26LD330 guys ya, alias 26 in. Oke, ini jenis mesinnya seperti ini guys. Power supply nya guys ya, power supply sekalian nih balasnya nih di sini. Ini pakai, masih pakai lampu CVL guys ya, biasanya pakai CVL karena ini jenis LCD. Pokoknya ini mainboardnya guys, alias motherboardnya. Tuh bagian tikonya di sana guys. Guys, kita mau cek dulu. Pertama kita cek bagian power supply dulu guys, apakah ini benar-benar rusak di bagian power supply. Ini ada dua screen guys, dua fuse tuh. Apakah ini ada yang putus, karena tadi sama sekali nggak nyala lampu standby nya guys ya. Kita coba cek dulu fuse nya apakah benar putus. Misalnya fuse nya putus, kita mau cek apakah ada yang korslet di bagian power supply nya karena penyebab putus karena ada masalah di power supply yang ngesot yang mengakibatkan fuse bisa putus guys. Kita coba cek dulu fuse nya apakah benar putus. Kita pakai buzzer. Nah, ini pertama fuse yang utamanya guys ya, fuse yang pertama ini kita ukur di sini. Ini sama sekali nggak bunyi guys, ini tandanya berarti putus ini fuse nya. Kalau yang sebelah sini coba kita cek yang fuse keduanya, karena jenis ini ada dua fuse guys. Karena di sini juga ada beberapa fret guys, kalau nggak salah ada tiga nih fretnya guys. Coba kita cek lagi sini, nggak putus fuse sebelah sini, nggak putus guys. Ini nggak putus guys ya. Tuh. Oke, kita cek mana yang menyebabkan fuse ini jadi putus, karena ini bukan karena fuse ini putus doang guys atau sekring ini putus, biasanya ada disebabkan oleh komponen lain yang mengakibatkan sekring atau fuse ini jadi putus guys. Kita coba cek, kita bongkar dulu guys, kita copot dulu nih. Ini jenis power supply-nya guys ya. Tuh ada beberapa fret guys di sini guys. Ini di sini ada dua. Di sini ada satu guys, ini fret nih ini. Kalau ini sebelahnya dioda guys. Ini fret sebelahnya dioda, kalau ini fret dioda guys. Ini dua-duanya fret dari sebelah sini. Oke. Lanjut kita cek dulu. Biasanya kalau kerusakan seperti ini tuh
diakibatkan ada komponen yang lain yang koslet. Oke, kita mau coba tes. Kita tes mode dioda karena saya mau tes di dioda ini. Diodanya kayak guys, kita tes min plusnya apakah dia normal guys ya, di min plusnya guys ya, kita tes coba apakah dia korslet. Tuh dia hampir mendekati nol guys, berarti intinya ini ada masih ada yang korslet guys. Tuh guys ya, udah mendekati nol dia. Oke, kita tes di elko nya elko 400 volt nya biasanya nih di elko sini guys, kita tes ini di elko sini pada besok. Kalau tes di elko nya enggak guys, tuh dia seakan-akan normal guys, ada yang koslet. Tapi ketika saya tes di dioda ini dia ngesot tuh. Tuh guys, ngesot ya, udah mendekati nol guys. Coba saya pakai buzzer aja biar ketahuan. Tuh pakai buzzer aja deh koslet. Ini kalau dicolokan pasti dia langsung putus lagi sekernya, atau KWH bisa turun, jeprek dia listriknya. Kemungkinan fat bagian sini aman guys. Dan juga ini tadi elko juga diukur, dia nggak koslet guys, nggak ngesot elko di bagian elkonya. Di bagian elkonya nggak ngesot ya, ngesotnya justru di area dioda sini. Kita mau coba copot dulu diodanya, apakah diodanya yang koslet. Oke ya, saya kosongkan dulu guys. Tuh diodanya saya kosongkan nih, min plusnya saya kosongkan, saya kosongkan ininya, sodiannya tuh guys. Kita mau ukur lagi guys, kita mau ukur lagi. Tuh sudah nggak bunyi guys, sudah nggak koslet. Kalau saya kosongkan gini berarti ini dioda nggak rusak, dioda nggak masalah. Tuh min plusnya juga nggak koslet guys, berarti intinya dioda ini nggak rusak guys. Berarti rusak nih di bagian sini guys, ini karena ini keluarnya ke sini. Coba kita cek satu persatu ini fetnya, apakah fet yang bagian sini ataukah fet yang sebelahnya guys, yang bagian sini nih guys. Nih ada tiga fet ya, apakah ini yang rusak fet ini guys, ataukah fet yang di sini. Tuh guys ya. Oke, kita cek guys ya, fet yang sebelah sini guys nih, yang ada dua biji ini. Untuk masuk ke trafo switching juga guys, ini tuh trafo switching bagian sini dia, ketegangan untuk backlight kalau nggak salah ini, untuk maksudnya untuk supply tegangan ini inverternya sekitar 24 volt ini. Dan juga ke sini satunya guys, ini tadi untuk tegangan ke sini juga, untuk switching ke bagian sini area sini. Biasanya di sini untuk tegangan standby guys sekitar 3,5 volt ya guys ya. Kita coba cek satu persatu ya, nggak nge-short ya guys, dia nggak koslet. Dia nggak koslet guys. Tuh dia nggak koslet guys, fet ini, fet yang dua ini nggak koslet guys ya. Kita cek fet yang ini guys. Nah dulu sini kita cek fetnya. Oke, kita cek fet yang sebelah sini guys ya, apakah ini yang koslet, apakah ini biang keroknya. Tuh iya guys, ini udah menunjukkan udah mendekati angka 0 guys, 0,000 sekian. Tuh dibolak-balik udah koslet guys emang.
Coba kita pakai buzzer langsung. Tuh. Tuh, udah korslet guys. Tuh. Udah korslet guys ya. Dah, kita langsung copot aja ke sini. Ini di fat bagian sini guys ya. Jadi ini PWM-nya juga sendiri-sendiri guys. Ini ada 1, 2 tuh. Dan 3 ini satunya. Dia mempunyai PWM sendiri-sendiri. Guys ya. Oke, kita mau copot yang ini guys. Oke guys, ini dah kita copot. Kita mau copot bautnya. Kita mau ukur ya biar yakin ini sisi dia dengan nempel sama bautnya atau PCB-nya. Tuh, bener-bener udah koslet ini guys. Tuh. Oke guys, kita mau ini pakai fatnya fat ini guys. Kalau nggak salah dia pakainya 13 nm 60 ini pakainya guys. Tuh. Itu kelihatan guys ya, 13 nm 60. Oke, kita copot dulu posisi ini. Posisinya ini Q601, ini sebelahnya dioda guys ya, bukan fat. Ini dua kaki doang, ini sebelahnya dioda, ini sebelah fat. Q601 posisinya. Kalau untuk fat yang sebelah sini yang 2 biji aman guys, dia nggak korslet. Lanjut. Nah, perlu diketahui guys, kalau saya berapa kali ngalamin kasus seperti ini, modelnya seperti ini, jenis apa namanya, power supply-nya jenisnya seperti ini guys. Ini biasanya untuk kasus seperti ini saya nggak pernah, istilahnya biasanya nggak pernah saya ganti komponen apa-apa guys. Biasanya cukup saya copot aja ininya, fatnya yang koslet ini. Biasanya itu bisa hidup, bisa normal, dan gambar pun nggak cacat. Biasanya seperti itu guys, karena ini di dua fat ini masih normal untuk tegangan 12 volt, 3,5 volt, atau untuk tegangan untuk inverternya yang sekitar 24 volt itu masih normal. Ini untuk balas, maksudnya untuk trafo switching ini dan switching ini masih normal dia. Kalau untuk ini dia kan mati sebelah guys ya, yang ini mati tadi rusak. Ini biasanya saya copot satu, malah justru dia normal jadi nyala TV. Kita buktikan saja guys, apa setelah pencopotan, apakah setelah pencopotan ini dia jadi normal mau nyala guys. Kita buktikan, ayo kita buktikan sama-sama. Oke guys, kita sekring, kita rapikan dulu guys ya. Oke guys, ini sekring udah saya rapikan. Ini fuse-nya udah nggak pakai kabel seraput lagi, saya taruh di dalam aja nih, di sini, di bawah sini. Oke guys ya, ini masih terbuka guys ya, ini masih saya open, ini buka. Nah, dari saya, kenapa saya bilang ini bisa seperti ini, dicopot satu tuh masih bisa nyala, karena ini udah beberapa kali saya ngalami kasus yang hampir serupa seperti ini dengan merek LG juga, cuman bukan hanya untuk yang 26 in saja. Pernah juga di kasus TV LG 32 in juga pernah, di kasus TV sub yang sekitar kalau nggak salah 50 in atau 42 in itu saya lupa, juga pernah. Intinya dia di sini ada beberapa fat di power supply-nya, ada 3 atau 2 fat. Biasanya kalau salah satu mati, asal jangan fat di bagian utamanya guys ya, jangan fat yang di bagian tegangan buat standby atau tegangan buat 12 volt atau 24 volt guys ya, asal di bagian sini nih dia masih bisa.
itu salah satu fet ini mati, dicopot, dia juga masih bisa hidup. Posisi dicopot seperti ini, guys. Ini juga saya intinya kurang tahu nih untuk bagian trafo switching ini, guys. Ini fungsinya ini untuk bagaimana ini kurang tahu. Kalau lihat jalurnya dia cuma muter-muter doang, guys. Dilihat jalurnya dia cuma muter ke sini, ya kemana-mana, muter-muter ke sini, guys. Sini dia balik lagi ke sini, tuh, guys. Dia muter-muter doang, sini tuh. Ke vet ini, muter ke sini, ke fotokopler. Tuh. Jadi intinya kayak buat feedback apa gimana, guys, ini kurang tahu juga. Dan beberapa kali kasus seperti ini, saya copot satu ini, dia TV masih mau normal, mau nyala, standby itu normal, mau standby, intinya mau nyala normal. Oke, kita buktikan saja, guys, apakah benar. Oke, lanjut. Oke, lanjut ini. Oke, saya copot tadi, guys, ya. Ini saya copot satu. Posisinya di sini, guys, tuh. Yang saya copot ini, guys, tuh. Masih saya kosongkan. Guys, ya. Saya kosongkan ini satu nih. Ini sebelah dioda, ini fetnya tadi yang 13 mm 60, guys. Kalau yang sebelah sini masih utuh, guys, tuh. Sebelah sini masih utuh dua. Guys, saya copot yang copot sebelah sini doang satu, guys, ya. Kita mau coba buktikan apakah benar menyala, tapi jangan lupa untuk kawan-kawan sebelum melakukan langkah seperti ini, alangkah baiknya kawan-kawan cek dulu bagian sekundernya juga. Setelah sekunder udah yakin normal, baru kita coba kita langsung colokan. Ini tadi udah saya cek bagian sekunder, guys, ya. Ini dioda bagian sekunder normal, nggak ada yang short, jadi udah yakin. Oke, kita mau coba tes saja dulu, guys. Kita saksikan sama-sama, guys, ya. Kita mau coba colokan dulu. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan menyala. Iya, tidak terjadi ledakan, guys. Coba kita lihat apakah standby-nya menyala, guys. Standby-nya menyala, guys, ya. Tuh, itu tandanya berarti TV udah mau berfungsi, mau menyala. Oke, guys, ya. Tuh. Lampu standby-nya menyala, guys. Mau menyala. Kita mau coba hidupkan, guys. Oke, ya. Touch tag. Tuh, udah mau biru lampunya. Tandanya menyala, itu kedip-kedip, tuh. TV pun mau nyala tuh, guys. Normal, guys. Gak ada cacat sama sekali, guys, tuh, ya. Nyala, saya copot satu tadi fetnya, guys, ya. Nih. Tuh. Fet kondisi masih dicopot, guys. Bukan trik-trikan atau sulap-sulapan, guys. Emang saya copot tuh. Gak saya pasang sama sekali, guys. Ya, nih. Ini gak saya pasang, guys, nih. Sisinya tuh masih tercopot, masih saya lepas yang satu ini, yang tadi ini, guys, nih. Oke, ini saya lepas yang rusak. Oke, kalau sebelah sini masih utuh, guys, masih ada dua biji nih, masih ada dua biji dia. Yang sebelah sini satu saya lepas. Oke, intinya dia tanpa fet ini dia mau menyala, guys. Tanpa fet ini dia mau menyala. Ini udah saya alami, kasus ini udah saya alamin, udah beberapa kali kasus yang model seperti ini. Dia tanpa fet satu itu dia mau menyala, masih mau menyala intinya. Oke, guys, ya. Jadi seperti itu, guys, kesimpulannya. Apabila kawan-kawan menemui kasus yang sama, yang seperti ini, yang fetnya sebelah mati atau rusak, asal jangan fet sebelah sini, guys, ya. Ini fet yang sebelah sini, yang satu, yang sebelahnya dioda, copot satu, masih mau berfungsi dengan normal, dengan sempurna, guys, dan menyala seperti ini, guys, sempurna. Tuh, gambarnya juga ada, guys, nyala dia. Oke, okay. Guys, ya, ini berhasil, guys. Kita lepas tanpa kita ganti komponen apapun.
justru malah saya buang komponen satu komponennya. Oke guys, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen di bawah. Dan apabila video ini bermanfaat atau berguna untuk teman-teman yang lain, silahkan bagikan. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan video-video terbaru dari bengkel saya. Oke kawan, jadi seperti itu kasusnya, cara penyelesaiannya guys ya. Oke, salam sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.